lihat dari dekat, Mas Bro, ikannya. Oke, Mas Bro. Kali ini kita akan membersihkan kolam ini kita. Ini kolam toman, Mas Bro. Ini simpanan saya nih. Itu mau diganti airnya. Nah, sudah seminggu airnya belum diganti. Jadi mau saya ganti dulu. Nah, airnya sudah terlalu keruh dan busuk. Oke, Mas Bro, ikuti terus videonya. Kita akan membersihkan kolam ikan toman. Kita mulai saja prosesnya. Kita akan menguras kolam ikan toman. Kita akan ganti airnya dengan air yang baru. Supaya ikannya segar lagi. Sangat keruh. Airnya sangat keruh. Terlalu lama. Ini sudah sekitar satu minggu belum dikuras airnya. Jadi memang seminggu sekali harus dikuras. Nah, lihat Mas Bro, ini ada yang mati juga. Lalu sama
Kita lihat dari dekat, Mas Bro, ikannya. Ini ikan toman, Mas Bro. Ini ukurannya 2 kilo sampai 3 kilo satunya. Mas Bro, kita isi airnya biar dia segar lagi. Ukuran ikannya. Payah megangnya, Mas Bro. Besar-besar. Ini kita ternak, Mas Bro. Lihat. Mas Bro. Ikan toman ya. Udah babon-babon. Itu banyak juga yang besar. Ini sekitar 3 kilo, Mas Bro. Ini untuk indukan. Oke, kita isi airnya biar dia segar kembali. Ini. Kita isi airnya lagi, Mas Bro. Mas Bro, ikannya mulai segar kembali. Nah, ini sudah saya tukar airnya. Dia mulai segar kembali. Ini nantinya saya akan pindahkan ke kolam. Kolam yang lebih besar. Oke, Mas Bro, terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video saya, supaya menambah semangat saya lagi untuk membuat video berikutnya, dan supaya channel saya berkembang. Oke, teman-teman, terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan di lain waktu. Oke, makasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ya, mantap.